Borneo Celebration 2019 yang malam hari ini akan ditandai dengan peresmian oleh pemerintah Kota Samarinda dan bersama dengan panitia penyelenggara. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan pada kesempatan kali ini, kita akan menyaksikan bersama Human Configuration Borneo Celebration 2019 yang akan dipersembahkan oleh 1024 putra putri terbaik Kalimantan Timur. Kami akan bacakan yang bekerja sama di dalamnya. Yang pertama, Estusi GBI Clear Samarinda. SMK Kesehatan Samarinda. SMA Negeri 1 Loa Janan. SMA Negeri 8 Samarinda. SLB Negeri Tenggarong. Sekolah Minggu GBI Kelir Samarinda. GBI Kelir Loa Kulu. Stikes Dirgahayu. Stikes WHS Wahab Syarani. Universitas Widya Gama. Dan dalam Human Configuration Borneo Celebration 2019 ini juga diikuti oleh Sekolah Pertanian, Persekutuan Karmel, Komisi Pemuda Remaja GBI Clear, dan selanjutnya PGSD, Universitas Mula Warman, Jemaat GBI Clear, Etnis Dayak Wehea, Polnes, SMK Negeri 5 Samarinda, dan dari Fakultas Visipol Universitas Mula Warman. Selanjutnya diikuti pula oleh yang menamakan diri atau grup Jiwa Jawa. Pariwisata Universitas Mula Warman. Kehutanan Universitas Mula Warman. STTBS dalam hal ini SPAK. Persekutuan Langoan. Indonesia Dirgantara Flight. Herbalife. Diaken GBI Kelir Samarinda. Perwakilan dari suku Ambon. Dan selanjutnya,
Dari Tinsain GBI Clear Samarinda. Kemudian dari Kaltim Sejahtera. Selanjutnya dari IKBS atau Ikatan Komunitas Batik Samarinda. Selanjutnya dari Mahkota Clear. Kemudian dari RBT atau Royal Bible Training. Selanjutnya dari BKOE. Universitas 17 Agustus Samarinda. Sekolah Kristen Sunodia. Selanjutnya dari TINS. Kemudian dari Santo Lukas. Kemudian dari Tamborin dan Banner. Dua terakhir, Saka dan SMA Negeri 8 Samarinda. Selamat menyaksikan Human Configuration Borneo Celebration 2019. Ya, demikian tadi Human Configuration Borneo Celebration 2019 telah dilaksanakan dengan diikuti oleh 1024 putra-putri terbaik Kalimantan Timur.
Sekali lagi kita berikan aplaus, sambutan yang paling hangat memberikan semangat untuk penampilan yang luar biasa membentuk tulisan Borneo Celebration 2019 dan Pulau Kalimantan. Baik, dan inilah saat yang ditunggu-tunggu berikutnya. Telah tiba untuk kita saksikan bersama-sama. Borneo Celebration akan mempersembahkan rekor muri mengenakan seraung Dayak terbanyak. Berbahagialah kita, karena pada hari ini kita akan menjadi saksi sejarah pemecahan rekor muri untuk mengenakan seraung Dayak terbanyak. Dan tentunya tidak ketinggalan, ada 6 etnis budaya yang memberikan partisipasinya juga dalam pemecahan rekor muri kali ini. Ada dari suku Dayak, Lundaya, ada suku Dayak Modang Wehia, Tonyoi Benuak, dari suku Dayak Kenya, suku Dayak Bahau, dan terakhir suku Dayak Oheng.
Hadirin yang terhormat, sesaat lagi kita akan menyaksikan persembahan rekor MURI mengenakan seraung Dayak terbanyak dimulai pada hitungan 3, 2, 1. Kita berikan aplaus, kita berikan sambutan yang paling hangat dengan bertepuk tangan semeriah-meriahnya dan berbanggalah hadirin yang hadir pada sore hari ini menjelang malam. Karena kita menjadi saksi sejarah pemecahan rekor MURI mengenakan seraung Dayak terbanyak. Tepuk tangan sekali lagi untuk para peserta yang ada di hadapan kita semua. Dan dengan demikian selesai sudah acara kita untuk Human Configuration Borneo Celebration 2019 dan pemecahan rekor MURI mengenakan seraung Dayak terbanyak. Dan setelah ini kita akan berhenti sejenak sebelum kita melanjutkan dalam acara Opening Borneo Celebration 2019. Kita menghormati dan memberikan kesempatan kepada para hadirin, para tamu undangan, dan juga mungkin ada dari antara peserta yang ingin melaksanakan ibadah salat maghrib. Dan kami umumkan bahwa pemberian piagam pemecahan rekor MURI akan diadakan di akhir acara Opening Borneo Celebration 2019. Sekali lagi saya berikan aba-aba. 3, 2, 1. Sekali lagi berikan aplaus yang meriah bagi mengenakan seraung Dayak terbanyak. Dan seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa kita berhenti sejenak, kita memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu hadirin yang beragama Muslim untuk melaksanakan ibadah salat maghrib. Setelah itu kita akan lanjutkan kembali dan peserta yang ada di lapangan setelah ini dipersilakan juga untuk membubarkan barisan untuk mempersiapkan diri di acara selanjutnya.
ada Tuhan yang Esa, tumbang anoy, tonggak sejarah, peradaban daya. Tumbang anoy tanah, perjanjian daya, persatukan Dayak sepulau Borneo. Janji damai tumbang anoy, peristiwa bersejarah, integritas jati diri bangsa Dayak. Jujung tinggi persaudaraan dan nilai kemanusiaan, perdamaian abadi untuk kita semua. Janji damai tumbang anoy, 1894 membuahkan hasil karya yang besar. Hentikan tradisi kayau, hentikan perang antar suku, berpeganglah pada janji, hidup dalam tinggi persaudaraan dan nilai kemanusiaan, perdamaian abadi untuk kita semua. Janji damai. Hidup dalam perdamaian. Janji damai tumbang anoy, 1894 membuahkan hasil karya yang besar. Hentikan tradisi kayau, hentikan perang antar suku, berpeganglah pada janji, hidup dalam perdamaian. Bahagia tinggal di sini, hidup dalam kedamaian, saling menghormati dan toleransi. Berbagai
suku, agama, adat budaya yang unik. Begitu indahnya Borneoku, mari kita jaga adat budaya yang unik. Begitu indahnya Borneoku, mari kita jaga hatimu kakak.
sayang sayang doi dinang ap sayang ko sorop sorop doi dinang ap sorop ko doi dinang ap sorop ko Oh.
Hadirin yang berbahagia, saat ini kita sedang menyaksikan Bapak Haji Syahri Jaang bersama dengan Bapak Pendeta King Andronikus Rorong dengan diiringi oleh marching band dari Satpol PP Samarinda memasuki tempat acara dengan diusung di atas perahu. Iya, dan hadirin yang berbahagia, sekali lagi kita berikan sambutan hangat untuk Bapak Haji Syahri Jaang selaku Wali Kota Samarinda dan juga sebagai Ketua Umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur. Sesaat lagi dengan didampingi oleh Bapak Pendeta King Andronikus Rorong akan segera menempati tempat yang sudah disediakan di tribun VIP. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan, sambutan yang hangat untuk Bapak Haji Syahri Jaang. Dan saat ini Bapak Haji Syahri Jaang sudah ada di tribun kehormatan bersama dengan para undangan lainnya. Thank you.
Tepuk tangan yang meriah sebagai sambutan kita dan sebagai bentuk penghormatan kita juga kepada yang terhormat Bapak Haji Syahrijang selaku Wali Kota Samarinda yang sudah berkenan hadir dalam rangkaian acara opening ceremony Borneo Celebration 2019. Dan juga kami mengucapkan selamat datang kepada para tamu undangan yang ada di tribun kehormatan dan juga seluruh hadirin yang memenuhi Stadion Madya Sempaja saat ini. Baik, kita segera saja akan masuk di dalam acara selanjutnya. Ya, sebelum kita masuk di dalam acara selanjutnya, acara ini akan dibuka atau didoakan. Untuk doa pembukaan acara, kami persilakan kepada Ibu Pendeta Dr. Fani Aneke Koyongnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ibu, semua yang undangan yang hadir pada malam hari ini, sebelum kita akan lebih lagi melanjutkan akan acara-acara kita hari ini, besok, dan diakhiri dengan tanggal 4 Oktober nanti, mari kita akan buka semua acara ini dengan campur tangan daripada Tuhan. Pada malam hari ini, bagi yang beragama Kristen, saya akan pimpin. Tetapi bagi Bapak Ibu yang beragama non-Kristen atau Nasrani, mari berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, Bapa yang empunya segala sesuatu, Engkau yang menciptakan langit dan bumi berserta dengan isinya, bahkan Borneo ini, Kalimantan Timur ini adalah milik-Mu. Suatu kebanggaan yang luar biasa, kalau Tuhan boleh kumpulkan kami bersama-sama di tempat yang luar biasa, Gor Sempaja Madya ini. Bapa, kami mohon tuntunan-Mu, biar dengan pertemuan kami, bahkan acara demi acara yang dilakukan di tempat ini, biar semuanya boleh mendatangkan berkat. Siapapun yang datang, baik kami dari suku Dayak maupun kami orang-orang perantauan, kami berdoa untuk Borneo ini. Kami berdoa untuk kesejahteraan sebab Engkau memerintahkan kami. Dikala kami berdoa, kalau kota ini sejahtera, daerah ini sejahtera, maka kami semua juga akan sejahtera di dalamnya. Sebab itu kami berdoa, kami serahkan semua mulai pembukaan malam ini, besok sampai penutupannya. Campur tangan Tuhan ada di dalamnya. Mohon berkat, kekuatan, kesehatan, bahkan rahmat-Mu dicurahkan atas kami semua. Terima kasih Bapa, kami akan memulai Tuhan serangkaian acara malam ini sampai selesai. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Lagu Indonesia Raya akan diiringi marching band Satuan Polisi Pamong Praja Samarinda. Indonesia,
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penyampaian kata sambutan dari panitia penyelenggara Borneo Celebration 2019 dan sekaligus peresmian pembukaan Borneo Celebration 2019 yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Pendeta King Andronikus Rorong. Saya sampaikan shalom bagi kita semuanya dan salam damai sejahtera. Pada kesempatan yang luar biasa ini, kami selaku penyelenggara acara Borneo Celebration 2019 mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang pertama kepada Bapak Gubernur Kalimantan Timur maupun yang mewakili. Dan juga bagi sahabat saya Bapak Wali Kota Samarinda Haji Sarijaang SH MSI. Demikian rekan-rekan kerja dari Dewan Adat Dayak Kaltim, PDKT Kalimantan Timur juga, LPADKTKU, Bapak Pendeta Pembicara Daniel Panji dari Jakarta. Demikian rekan-rekan kerja, gembala-gembala dan hamba Tuhan dari berbagai daerah di luar Samarinda, demikian pun yang ada di kota ini. Rekan-rekan pendeta dan pendoa dari berbagai daerah, dari luar kota Samarinda, dari My Home Indonesia. Rekan-rekan pendoa Kaltim Sejahtera dan jaringan doa wanita kota Samarinda. Demikian kami ucapkan terima kasih. 1000 penari Dayak dari kota Samarinda dan sekitarnya dan ratusan penari tamborin dari berbagai gereja-gereja yang ada di Samarinda yang kita laksanakan bersama-sama. Juga bagi seluruh panitia dan jemaat GP Kelir yang telah berceri lelah dalam bekerja demi terselenggaranya acara ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan kemurahan Tuhan pada hari ini acara Borneo Celebration 2019 dapat terselenggara dengan baik. Acara Borneo Celebration ini diadakan dengan tujuan untuk menampilkan dan mempromosikan keunikan budaya lokal Kalimantan dan juga meningkatkan ekonomi masyarakat lokal dengan kerajinan khas Dayak. Adapun acara Borneo Celebration 2019 diselenggarakan sejak tanggal 1 Oktober dan acara inti mulai tanggal 2 sampai 4 Oktober. Itu yang saya sampaikan bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat kerjasamanya dan terima kasih untuk menyambut Ibu Kota NKRI. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Tuhan memberkati. Dan kami persilakan kepada sekali lagi Bapak Pendeta King Andronikus Rorong bersama dengan Bapak Sarijaang bersama-sama untuk meresmikan pembukaan Borneo Celebration 2019 dengan ditandai
penekanan tombol sirene. Kepada Bapak Pendeta King dan Bapak Haji Syahri Jaang, kami persilakan. Berikan tepuk tangan, aplaus. Dengan dibunyikannya tombol sirene menandakan Borneo Celebration 2019 resmi dibuka.